Halo teman-teman semuanya, selamat datang lagi di Bejo Gaming Channel. Oke cia, spesial video kali ini Bang Bejo bermain menggunakan Commander Tarskill 3. Karena dulu Bang Bejo sempet suka banget cuy ya dengan Commander satu ini, dan lama juga tidak Bang Bejo asah. Apakah di sini masih bisa cok? Oke, buat teman-teman yang sudah support channelnya Bang Bejo, aku ucapin terima kasih. Dan tentunya Bang Bejo tidak lupa mendoakan semoga kalian sekeluarga sehat selalu dan dimudahkan rezekinya. Yang baru gabung cuy, jangan lupa cuy ya, bantu support Bang Bejo dengan cara tekan tombol like, subscribe, serta nyalakan juga lonceng notifikasinya. Biar nanti kalau Bang Bejo upload video ngoceh-ngoceh agak jelas ataupun ada update terbaru, tentunya kalian tidak ketinggalan cuy. Oke, di sini Bang Bejo ketemu Tarskill 2. Dan kemarin itu sebenarnya ada requestan ya, Bang, Tarskill 3 gitu. Nah, pada kesempatan kali ini ya, ini sekaligus mengabulkan cuy ya, mengabulkan requestan kalian. Jadi langsung Bang Bejo gas aja, cok. Kayaknya ya agak bingung-bingung juga cuy ya, karena lama banget Bang Bejo sebenarnya tidak pakai Tarskill 3. Di original server cuy ya, kalau di advance server itu untuk sekarang sangat enak cuy dipakai ya. Ya mungkin nanti kalau udah update di originalnya cuy, yang sinergi terbaru itu, mungkin Commander Tars akan jadi langganan band cuy. Itu Bang Bejo sudah bisa memastikan cok ya. Oke, di sini Bang Bejo akan transisi cuy. Akan transisi dari Astro ke Wind Slayer cuy ya. Kayaknya tidak usah ke Astro. Karena Bang Bejo pengen bikin pakai sedikit hero aja cuy ya. Yang penting nanti bisa maksimal bintang 3 semuanya cuy. Bronze skill 3. Ini udah ada tanda-tanda ke gunner. Ini cukup berbahaya cok ya kalau kita agak telat cuy. Makanya telat up level atau telat dapat hero nya cuy ya. Item yang bagus-bagus udah disikat. Oke, terpaksa di sini Bang Bejo ambil Sun. Ya siapa tahu nanti bisa dipakai cok. Kalau ndak ya dijual kan lumayan 5 gold sih ya. Karena di sini interest juga masih aman. Jadi kita ganti aja cybernya sama si Sun cuy. Ya nanti seandainya yang di fightbook yang keluar link itu akan lebih cepat ya. Lebih cepat kita memprogres dan up levelnya cok. Oke, ternyata masih bisa menang meskipun kita selisih satu level cok. Yang pakai Remi skill 3 udah level 6 cuy. Ternyata masih bisa. Oke, summoner juga udah nyala. Ini kita manfaatkan cok sebisa mungkin. Semoga aja yang keluar hero-hero mahal cuy ya, Popol atau Vixana. Waduh, yang keluar si Zas cuy. Kang geprek magi cuy ya lawannya Bang Bejo. Aldous magi. Tapi masih bisa kita tumbangkan. Mantep cuy ya pakai Tars, tapi mas di awal menang terus ini udah jadi modal banget cuy ya. Oke, Karina bintang 2 ngelawan Trip. Ya di sini semoga aja star core-nya mendukung cuy ya. Oke, ada Rosghoul Meteor cok ya. Rosghoul Meteor ini kalau pakai sedikit hero menurut Bang Bejo cukup perlu cok. Nah, dapat swordsman-nya Starcore yang Earth cok ya.
Oke, langsung up level. Oke, di sini Bang Bejo udah level 7. Gol juga masih aman, masih 24 gol, cuy. Nah, dulu lancenya keluar, tapi ini kalau kita gas, kita kekurangan gol nanti akan susah naik ke level 8, cok. Sementara kita tahan aja cuy ya, lawannya Austo skill 3. Ini Leomat udah bintang 2, cok. Bawa DHS. Ini kalau udah nunggang kuda, cuy, ini cukup bahaya juga, cok. Nah, Lordnya Vexana juga udah keluar. Nah, bener kan, coy? Ya di sini tentunya Bang Bejo akan ditebas-tebas habis, cok, sama si Leomard. Oke, lensnya karena masih bintang 1, cuy, ya, enggak sempat ngulti juga, cok. Ada Fanny. Fanny-nya udah keluar, tinggal nunggu link. Kita tuker sama Saber aja ya. Saber kita buang. Ini tinggal mencari link sama Hayabusa, cuy. Hayabutrot, cuy ya. Kayaknya Bang Bejo tidak akan pakai Saber, cuy. Hayo lo. Ternyata kalah, cuy, tapi masih aman, masih 68. Oke, Lance bintang 2. Di sini Palir bisa kita ganti dengan Kimi, cuy. Habis ini langsung up level aja, cuy, ya. Sorry, cuy. Mungkin kita tahan, cuy, ya. Habis fight block nanti bisa kita gas. Oke, masih 52, masih separuh HP, masih cukup aman masuk di fight block. Adanya Fanny, semoga aja item. Oke, masih dapat dominan es, cok. Nah, itu Hayabusa udah nongol. Hayabusa langsung up level. Summoner nggak usah kita nyalakan juga, cuy, karena udah di level 8. Oke. 6 swordsman, tinggal nunggu link, cuy, ya. Ya sebenarnya ini mungkin konten terakhir, cuy, ya, Bang Bejo pakai tar skill 3 dengan hero link, cuy, ya, karena bentar lagi akan update yang baru dan link akan dihapus dari Magic Chest, ya. Ya sebenarnya agak sedih juga, cuy. Oke, di situ ada link. Pokoknya Bang Bejo sebelum keluar link, cuy, ya, tidak akan pencet skill tiganya si Tars. Oke, ada Lance, kita kumpulin, kita habisin goalnya. Aduh, Fanny-nya nggak kebeli, cok, langsung aja majib Brad. Oke, sementara Sun Bang Bejo pakai dulu, cok. Tapi kayaknya kalau pakai Sun ini kelamaan, cuy. Kelamaan semua hero bintang 3, ya. Udah selesai ini, Bang Bejo langsung akan jual aja, cok. Akan jual si Sun, ya. Nggak perlu Sun-Sunan, cuy. Lance ulti. Slebel, oke. Tinggal Ratu Goyang, nggak bisa ngapa-ngapain, cok. Jebret. Oke, Sun kita buang aja, cuy. Harusnya tadi, ya. Tadi kalau Sun dibuang bisa kebeli Vaninya. Makin cepet semua hero bintang 3, cok, ya. Ya semoga aja ini bisa, cuy, ya, bisa maksimal. Pokoknya spesial perpisahan link, cuy, ya. Perpisahan link dari Magic Chest di season sekarang.
karena season depan semua hero udah ganti, combo sinergi udah ganti semua cok ya. Oke, nyala lagi sinergi Wim Slayer-nya. Link udah bilang 2, harusnya bisa nge-carry cok ini. Gila, Laylanya udah bintang 3 cok. Ini yang pakai Tar skill 2 tadi cuy, tapi kalah jumlah hero cuy. Dan linknya masih cukup strong, jadi ya mohon maaf, langsung Bang Bejo kirim ke lobby cuy. Oke, yang pakai bronze skill 3. Ini kombonya juga belum terlalu jadi banget cok ya. Oke. Link ulti jebret. Waduh, Roger-nya keluar dari jangkauan ultinya Link cok ya. Tapi enggak apa-apa, di sini Link-nya yang masih cukup kuat banget cuy. Oke, sekali ngekill lawan darahnya penuh lagi cok ya. Tambah dapat 40 tambahan mana aja ya setelah mengeliminasi lawan. Oke, 2 Fanny bintang 2. Ini Fanny kurang 2 biji lagi cok. Power juga udah menang cuy ya. Sorry cok, ini yang pakai Brown udah 98 ternyata powernya cuy. Link ulti hilang. Oke, tumbang cuy ya. Oh, masuk di fight box lagi. Ada kristal. Aduh, baru dibilang cuy, ada kristal Wim Slayer udah disikat lawan. Sebenarnya Bang Bejo butuh cok ya, meskipun tidak bisa nyala 6 Wind Slayer, setidaknya nanti Fanny-nya bisa kita kasih kristal Wind Slayer cuy ya. Lawannya udah 101 powernya cok. Jebret. Aduh, boom. Oke, di sini Bang Bejo kayaknya terbantai cuy ya, bukan kayaknya tapi dibantai cuy. Tinggal 26, ini satu orang masih terus berapi-api cok. HP masih 79, linknya kurang 1 biji, Fanny kurang 2, kurang 1 biji juga cok. Ngeri cuy, Layla Wim Slayer bintang 3 jebret hilang. Oke, penuh lagi ultima jebret. Aduh, tidak mempan cok linknya. Walah, langsung pecah cuy. Layla ini udah ngeri cok ya, kalau pegang kristal Wim Slayer. Ini yang ngambil tadi di fight box cok ya, jebret. Mantap jiwa cuy ya, ini sekaligus 3 hero langsung bintang 3 cok. Fanny, Link sama Karintot cuy ya. Tinggal menyusul giliran Lente sama Hayabusanya cuy. Tidak butuh mirror, di sini Bang Bejo ambil DHS karena masih yakin cuy ya. Bang Bejo yakin ini semua hero nya bintang 3 cuy, karena lawannya yang satu itu masih 79 cuy ya. Seandainya lawannya udah tipis cuy ya, Bang Bejo ambil mirror karena biar semua hero nya cepet bintang 3. Oke,
Oke. Langsung nambah drastis, Cok ya. Powernya Bang Bejo 163. Link bintang 3. Ya pastinya kalau ngulti iwir-iwir jebret. Ulti lagi, kena banyak, jebret. Langsung buyar, Cok. 200 lebih cuy ya. Damage link tambah lagi, mak jebret. 290 cuy powernya link. Oke, lancar kurang 1 biji. Ya bucrotnya kurang 3 biji cuy. Layla Wim Slayer bintang 3 cok. Ya untung kimoinya jadi kucing cuy. Oke, Fanny gesek-gesek. Fanny bintang 3 cuy ya, langsung hilang kena ultinya Link sih. Layla Wim Slayer bintang 3 berhenti kena ulti wajib bret. Oke, mantep cok. Oke, line up bintang 3 kurang 1 biji lagi. Ya busanya kurang 1 biji. Ini habis fight box pasti bintang 3 cuma cok. 182. Nah, lawan yang berapi-api. Dipindah cuy ya. Laylanya dipindah tapi langsung kena ulti hilang cowok. Tinggal Kimoi sendiri. Walah, gak panik cuy. Lompat jebret langsung balik ke lobby. Yang lawan mirror juga kalah cuy. Oke, masuk di fight box ada kristal Wim Slayer cuy, langsung kita sikat ya buat Fanny Jo. Oke, ayo Bucrot bintang 3. Di sini udah full coy ya, maksimal semua hero bintang 3. Tadi kalau Bang Bejo maksa pakai Sun cuy ya, ini belum tentu semua hero-nya bintang 3 cuy. ...182, lawannya juga 100 tapi 102 cok ya. Beda jauh banget dari segi power cok. Aduh, kena lele bane dapat banyak cuy. Oke, Hayabusa multi, Fanny multi, Link multi, ya selesailah cok, tinggal 10. Mantep banget cuy ya. Oke, foto dulu cuy. Salam perpisahan buat si Link, cok. Perangkonya narik angin cuy ya. Lensa mau ditarik flicker sih. Mak jebret. Oke, terbang lagi Link. Aduh, digesek panik aja udah selesai cuy ya. Oke, langsung balik ke lobby. Ternyata Bang Bejo sedikit-sedikit masih inget cuy ya pakai tar skill 3 ini di original server. Oke, alhamdulillah kemarin tuh push sampai mythic honor pakai commander bronze skill 3 cuy ya Bang Bejo. Jujur aja cok. Oke, semoga kalian terhibur dengan videoku kali ini. Sampai jumpa lagi di videoku selanjutnya. Salam Magic Chess and bye.